I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini. Bapa kandung, dia orang Cina. Tular wanita merapu tuduh ibu Tokti dulu ada skandal dengan pemilik kedai runcit. Tular di Twitter baru-baru ini, sebuah video mempamerkan seorang wanita yang membuat tuduhan berat terhadap penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan keluarganya. Menerusi video tersebut, wanita itu dilihat merapu dan membuat tuduhan bahwa ibu Tokti Mak Salma mempunyai skandal dengan seorang lelaki yang memiliki bisnis kedai runcit. Malah dia turut menuduh bahwa bapa kandung Tokti yang sebenarnya adalah lelaki berasal dari China itu hanya kerana Mak Salma sering berhutang di kedainya suatu ketika dahulu. Dia kemudian semakin merapu dan menukar topik berkata Dr. Datuk Khalid Jiwa mempunyai kacukan Melayu dan Amerika, ibu berasal dari Amerika. Rakaman itu meraih perhatian warganet terutamanya peminat penyanyi berkenaan yang di mana rata-ratanya membuat andaian bahwa wanita tersebut tidak betul. Ramai yang turut berkata dia berada di bawah pengaruh bahan terlarang gara-gara percakapannya yang mengarut dan kata-katanya tidak tersusun. Sekian info hari ini. Terima kasih.